Oke, jadi untuk hari ini kita muat ban ya. Ini 60 biji. Mereknya Aulus. Masa Pak Sekuriti ikut membantu gak Pak? Jadi ini untuk sawit, untuk perkebunan kelapa sawit. Gotongan aja, sini loh sakit, serius. Memang hebat ini kalau sendiri. Iya, ininya kecil jadinya. Oke, jadi ini jadi berlima, tadi bertiga aja, ini berlima sudah. Ini 7, 7, 16. Jadi langsung kita kirim nanti ke kereng Pak Kahi. Tapi kayak yang di TikTok itu langsung naik ya apa yuk? Video dibalik. Nah nyaman pakai itu. Tapi cuma dua. Tapi cuma dua kah? Apa ada? Enak berdua loh bro, kiri kanan langsung angkatnya, kiri kanan kayak gitu. Nah berdua aja, nah kayak gitu nyaman. Sakit saya pernah lo muat ya. Memang lah 7 sama 2 jadi 6. Hah? Ini 7 14 16, sebaris ini 7, 14, 15, 16. Enggak, nanti masuk ke YouTube. Jangan lupa di subscribe channelnya. Apa? Jangan lupa di subscribe. Om Rosso. Unsubscribe. Baru 1800. Teman-teman, jadi kita kembali ke kantor ya, karena ada tambahan lagi untuk barang-barang yang lain untuk PTPA. Kita nanti muat lagi di kantor, habis itu langsung berangkat ke kereng Pak Kahi. Tapi ini hari Jumat ya, mungkin nanti akan berhenti dulu untuk kita menunaikan ibadah sholat Jumat ya teman-teman. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai lah, nanti kita akan langsung ke Pak Kahi ya. Masih ditambah dengan terpal dan barang-barang lain tadilah. Ini masih naikin seng, nanti lanjut berangkat. Harinya cukup panas. Oke teman-teman, jadi kita sudah hampir sampai ke tujuan ya. Ini nanti kita akan melewati jalan yang agak keriting lagi. Nah, harinya hujan tadi ya, cukup deras. Nah, di belakang sana masih lumayan deras hujannya. Jadi semoga saja di tempat tujuannya nanti tidak hujan ya. Jadi kita bisa langsung melakukan proses pembongkaran barangnya dan langsung pulang ke Palangkaraya. Jadi nanti kita biasa ya teman-teman, kita melewati perusahaan PT Arjuna Utama Sawit ya. Untuk kondisi jalan sini cukup mulus ya jalannya, aspal. Cuma nanti ada spot-spot yang masih rusak ya teman-teman.
Jadi kalau untuk di Kalimantan itu seperti ini ya teman-teman, untuk olengnya ya. Sudah biasa oleng. Ini jalan rusak yang terakhir ya. Di sini sudah mulus semua sampai ke pelabuhan. Oke, jadi kita sudah sampai ya. Tempat pembongkarannya.
Langsung ke sana lah. Hah? Enggak bisa masuk juga lo di sini lo. Makin ganteng aja lah. Dan takut jatuh ke sungai bannya. Iya. Oke, jadi sudah proses pembongkaran ini ya. Ini bersama Mang Idung. Ini kayak ngomong nih. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan pulang ya. Jadi sudah selesai untuk pembongkarannya tadi. Kita kembali ke Palangkaraya ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.